Eh, tengok ni. Menarik kan? Buih adalah udara yang terperangkap di dalam lapisan air bersabun. Bahagian dalam dan luar buih terdiri daripada molekul-molekul sabun yang berfungsi untuk melemahkan tegangan pada permukaan air. Tegangan permukaan inilah yang menyebabkan buih berbentuk sfera apabila ditiup. Buih selalunya hanya mampu bertahan seketika sahaja sebelum ianya pecah akibat proses penyejatan ataupun apabila ia bersentuhan dengan objek lain. Jom kita perhatikan ciri-ciri buih dengan lebih terperinci. Untuk mencuba eksperimen ini, kita perlukan 1 cawan air, 1/2 cawan cecair pencuci pinggan, 1/2 cawan gula, 1 bekas kaca, beberapa pewarna makanan yang berlainan warna, 3 piring polisterin, 3 batang straw, sudu dan sekeping kertas lukisan. Mula-mula kita sediakan larutan buih. Masukkan 1/2 cawan gula ke dalam 1 cawan air. Larutan gula ini akan membantu menguatkan tegangan permukaan air supaya buih kekal lebih lama. Kemudian, campurkan cecair pencuci pinggan ke dalam larutan gula ini dan kacau sehingga sebati. Kemudian, tuangkan sedikit larutan buih ini ke dalam pinggan polisterik dan campurkan beberapa titis pewarna makanan. Saya memilih warna merah. Cuba hasilkan satu buih dengan menggunakan straw ini. Untuk memerhatikan bentuk buih, ambil kertas dan tekapkan ke atas buih ini. Ha, nampak tak? Bentuk buih 2D boleh nampak bulat yang sempurna. Tapi bagaimana pula bentuk yang terjadi apabila kita meniup buih dengan lebih banyak? Kemudian, tekapkan kertas ke atas buih-buih ini. Tengok, corak buih 2D yang terhasil bukan bentuk bulat yang sempurna. Corak ini terhasil akibat tarikan tegangan permukaan di antara buih-buih yang terbentuk. Persoalannya sekarang, apa yang perlu kita lakukan jika ingin menghasilkan buih gergasi? Untuk menjadikan larutan buih gergasi, kita memerlukan baldi, 1.5 liter air, 1/2 cawan pencuci pinggan, 1/2 cawan tepung jagung dan 1 sudu besar gliserol. Campurkan ke semua bahan ini dalam baldi. Kacau sampai sebati. Bahan-bahan dicampur tadi mempengaruhi tegangan permukaan larutan sabun supaya buih yang terhasil mampu menampung udara yang lebih banyak berbanding larutan sabun yang biasa. Di sini saya telah menyediakan satu bingkai peniup buih menggunakan 2 batang ranting dan seutas tali. Jom kita tengok macam mana buih gergasi ini terhasil.